Ya sebenarnya sih kami kena kasus banyak sih. Itu dari pihak keluarga. Pertama kali pertama mendengar ya, shock ya, sebagai keluarga shock lah. Harus berarti ini artinya kos banyak itu lah curang. Iya, iya. Oh, di apartemen itu berarti? Iya, di apartemen sih promnya. Gimana tadi udah datang belum? Udah nyampe tadi katanya udah. Jadi apa namanya? Gimana ibu dulu ceritanya? Jadi dia bekerja sama si Bu Meti ini. Di situ banyak PRT lah dia. Iya. Terus kemudian dia satu bulan masih timbang, bulan berikutnya dia mulai di putus hubungan komunikasinya, sehingga di situ lah biasanya kan kalau udah diputus hubungan komunikasi dengan pihak luar, dimulai di situ kekerasan, ketika kekerasan dia direndam apa, kadang nggak diterimakan, dipukulin, dibenturin, dicukukin, dilihat bukan air panas, air mendidih, sampai dagingnya itu parah nggak? Kalau hanya melepu aja kan nggak perlu operasi, dia harus sampai di diabetes. Sampai dia minum daging dari tangannya ya. Terus apa, sininya disuruh kesimpan sama merokok, sininya di ini sampai hampir sumbing. Dan dia bagaimana? Pokoknya makan tuh, dia mau makan terus diambil lagi gitu. Dia udah dimasukkan anjing sama rantai ya. Disuruh makan kotoran anjing. Iya. Nah, sekarang Mbak Siti Hoti mana posisi di mana? Oh, posisi di jalan. Di rumah sakit? Enggak, di rumah aman. Oh, di rumah aman. Iya, pasti nanti akan kami sampaikan ke Mbak Ida Fauzia. Dan beliau senior di NU Fatayar. Iya. Sebagai Menteri Tenaga Kerja. Iya. Dan juga Pak Wamen juga saya kabari itu. Kasus harus dikawal betul. Masuk angin, hukum harus betul-betul tegak. Lagi sampai kaca permanen berarti. Dia sekarang kalau jalan kan karena sakit kan. Iya, pasal yang dikenakan pasal berapa itu untuk jerat mereka? Semua ya, dari PKDRT dan kita TPTW teman KUHP dan kemudian juga apa? Kita sedang memasukkan dalam TPKS. Karena semuanya. Ya, ini berarti sidang pertama ini. Saya baru pertama dikasih tahu wartawannya tadi dadak kan. Sehingga saya mau menggalang kepada kiai-kiai untuk mensupport ini. Karena ini penting ini. Orang susah, orang yang kerja. Maaf itu anu ya. WNI keturunan. Ya sebenarnya sih kami kena kasus banyak sih. Ya semua tidak mengenal. Iya betul. Apa kemana? Semua memberi kerja di sana. Aku minat di sana, jadi yang berada apa ada? Ibu didampingi siapa proyeknya? Dari LBAP dan LBAP Jakarta, LBAP Semarang dan Kajian Semarang. Ya, sudah menjadi nasional banget. Jalan ini tambah banyak. Siap. Oke. Berarti ini sudah berapa lama ini baru sidang? Kalau kasusnya laporan itu Desember. Oh, awal Desember 2022 kemarin. Ya, terus ya bersidang sekarang. Artinya sudah 1 bulan. Iya. Mungkin lamanya itu karena dan, untuk menjeratnya, untuk mengumpulkan itu keluarganya. Ini Hortina ya. Iya. Mas Heri. Teman-teman media baru ngasih kabar tadi dadah sehingga nggak bisa. Aduh, setan.
cuman saya bawa ketua BKM DKI Jakartanya. Oh, Mbak Lulu, aduh, ini satu grup di grup santri di Gus Dur, Mbak Lulu Nur Hamidah memang sangat perhatian konsen urusan. Iya. Dia pernah jenguk. Oh, pernah jenguk. Lulu Nur Hamidah ya. Bahas ini gimana kondisinya sekarang? Normal. Tapi ada bekasnya. Saya kesana dulu ya. Iya ibu, ibu ya. Semangat terus ya. Terima kasih. Siap. Ya kita support lah, kita kawal terus ini. Kita komunikasikan dengan Menko Polhukam, Prof. Mahfud juga, agar supaya ini menjadi atensi, menjadi perhatian. Mbak Ida Fauzia, Menteri Tenaga Kerja, dan juga Mas Wamen, kebetulan sahabat sama saya. Karena saya baru tahu, sehingga saya harus ngomong karena teman-teman media yang masih kabar. Iya lah, karena 5 bulan ya. Cuman traumanya ini luar biasa. Ya, sambil usia berapa sekarang Mbak Hodi? Masih muda ya. Usia 24 ya. Ini nah dingin banget sekarang. Nah, terlepas mau Nahdiyin atau tidak, pastilah kalau menyangkut masalah kemanusiaan, apalagi kekerasan terhadap pembantu rumah tangga yang informasinya juga disuruh makan tai anjing dan lain-lain, wah biadab banget, ini harus dihukum seberat-beratnya. Ini berat, betul-betul harus berat ini. Kalau nggak berat berarti ada kebocoran ini. Gus, saya kawal betul ini. Apa yang Gus concern ke kasus ini, Gus? Apa? Apa yang buat Gus concern di kasus ini? Ya. Lihat. Oh, yang membuat saya kesini? Iya. Ya, satu, karena KDRT ini kan PRT ini kan orang susah, Mas. Orang susah, lalu kemudian dia diperlakukan seperti itu. Saya yakin itu pasti gajinya nggak dapet, karena terus disuruh, kalau saya baca di media itu kan sampai mendidih ya, dari sini sampai sini. Bukan air panas, tapi air sangat mendidih kan begitu. Terus kemudian disuruh makan anunya anjing seperti itu, tai. Waduh, gila banget ini, bukan manusia nih yang menyiksa. Nah, kedatangan saya ke sini satu untuk mensupport agar para penegak hukum untuk menegakkan hukum yang sebenar-benarnya dan hukum yang seberat-beratnya kasus ini, karena ini penganiayaan yang sangat berat dan merusak tatanan semua ini. Dan ini harus menjadi pelajaran bagi semua juragan-juragan. Jangan sampai melakukan hal seperti ini. Terima kasih, Gus. Mau pulang ke Jawa itu lukanya membusuk. Waduh, ya Allah, udah hitam semua keluar mana. Allah. Iya. Orang tua masih ada? Belum menikah ya, Mbak? Sudah. Siti sama? Gimana Mas pas pertama kali mendengar kabar Mbak Siti seperti itu dari pihak keluarga? Pertama kali pertama mendengar ya, shock ya, sebagai keluarga shock lah ya, apalagi dengan keberangkatannya udah masih sehat dan mau pulang-pulang dengan badan tragis gitu. Tragis ya? Tragis banget. Itu saat dipulangkan setiap kondisinya Mas? Apa? Saat dipulangkan ke keluarga, kondisi Mbak Siti seperti apa? Kondisinya itu sangat memprihatinkan. Parah udah, dia tinggal seperti tengkorak gitu. Allah. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.